filosofi dan prinsip keyakinan yang dianut oleh suatu negara digunakan sebagai landasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan suatu pilar kebangsaan harus kokoh dan kuat untuk menangkal berbagai bentuk ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Pilar kebangsaan Indonesia yang berupa belief system harus dapat menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, kenyamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Salah satu pencetus pilar kebangsaan Indonesia, Bapak Taufik Kemas menyebutkan, gagasan sosialisasi 4 pilar kebangsaan negara Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Maka dari itu, pada 27 Juli 2022, bertempat di Aula Karawang, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Sabil Akbar, yang didukung dengan tim SAC dan Nasdem, melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang dihadiri oleh 4 kecamatan, Banyusari, Kota Baru, Tirtamulya, dan Purwasari, serta kurang lebih sekitar 50 peserta yang kebanyakan kepala desa. Baik, dan malam hari ini agar membangun jiwa nasionalis yang sangat luar biasa, kita akan langsung nyanyikan lagu. Sebetulnya saya bingung pada dalam sambutan ini karena yang paling pertama materinya apa ini. Namun saya ingin menyampaikan rasa syukur kami teman-teman dari Kecamatan Banyusari mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Dewan yang sudah mengundang dalam acara malam hari ini. Sekalipun dari Banyusari, dari 12 desa yang ada di Kecamatan Banyusari, izin saya sebutkan satu persatu nama desanya, mulai dari saya sendiri dari Desa Pamekaran, kemudian rekan saya Pak Lurah Haji Ajat dari Cicindek Utara, kemudian Haji Edi dari Desa Jaya Mukti dan Lurah Ujang dari Desa Kemboman yang mewakili hadir pada malam hari ini. Tidak mengurangi rasa hormat dari Kepala Desa Cicindek Selatan, kemudian Kepala Desa Gempol, kemudian Kepala Desa Gempol Kolot, Banyu Asih, Talun Jaya, Tanjung dan Kutak Raharja. Tidak mengurangi rasa hormat teman-teman kami untuk bersilaturahmi dengan Pak Dewan beserta jajaran dari Sabil Akbar Center. Teman-teman yang tidak hadir dari Banyusari menyampaikan salamnya. Sekalipun beliau tidak hadir, tapi mudah-mudahan pikirannya nyampe gitu ke Pak Dewan. Karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Banyusari sangat terbuka lebar-lebar untuk kedatangan Pak Sabil Akbar untuk berkunjung dan bersilaturahmi.
sangat terbuka sekali kepada Allah. Atas dasar tak kenal maka tak sayang, tentunya harapan dari teman-teman para kepala desa yang mengemban amanah dari masyarakat desanya masing-masing memiliki keluhan persoalan yang dihadapi di tiap-tiap desanya. Dari beberapa keluhan tadi, barangkali karena Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki aspirasinya, barangkali dari beberapa aspirasi bisa masuk ke Banyusari itu amanah dari teman-teman gitu. Nah, mudah-mudahan paling tidak amanah ini bisa disampaikan seperti itu. Dosa saya Pak Dewan kalau tidak disampaikan. Mudah-mudahan setelah disampaikan dia terwujud seperti itu. Ini adalah agenda 4 pilar yang dimana saya mengundang 4 kecamatan, hampir 50 kepala desa, karena saya ingin mengetahui soal-soal masalah terkait aspirasi dan kebutuhan desa terkait pembangunan yang sekarang sedang berjalan. Tentu dari adanya program dari pemerintah provinsi sangat diperlukan untuk desa yang ada di Kabupaten Karawang untuk berkolaborasi, karena Banprop ini sangat menentukan perkembangan untuk kemajuan infrastruktur yang bisa didistribusikan di tiap desa masing-masing. Dan saya berharap ini adalah salah satu solusi terbaik untuk bisa mendengar keluhan langsung dari para kepala desa dan mengetahui apa yang menjadi kendala dari setiap desa masing-masing. Banyaknya pengajuan dari desa ke kabupaten maupun provinsi tidak terrealisasi. Jadi memang itu adalah salah satu bentuk sebuah tanggung jawab kami untuk bisa mengawal program, karena walau bagaimanapun program itu balik lagi untuk kepentingan masyarakat untuk bisa dirasakan menjadi sarana maupun prasarana di setiap desa masing-masing. Ya, terkait masalah setelah refocusing ini kan kita mengalami sebuah iklim baru dari mulai setiap daerah masing-masing, dari mulai kabupaten dan provinsi, tentu ada perkembangan terkait masalah program-program yang akan maju. Dan ke depan juga saya berharap tidak ada yang namanya program dari pemerintah provinsi ini untuk terkendala tidak terrealisasi, karena di setiap program itu harapan masyarakat di setiap desa masing-masing kita mengharapkan untuk adanya bantuan dari program di provinsi. Ya, alhamdulillah tanggapan saya ini memang luar biasa ya. Artinya mendekatkan para kepala desa untuk bersilaturahmi kepada Pak Dewan Sabil ini tentunya saja suatu kehormatan. Artinya di sini bisa kita menampung atau usulan-usulan aspirasi bisa diajukan. Aspirasi di desa saya, iya, alhamdulillah selalu ada direalisasikan ya. Dan alhamdulillah bermanfaat bagi desa kami. Dan tentunya saja ini mempercepat pembangunan di desa kami. Yang pernah ya, satu pengecoran dan turap. Yang diinginkan ya selalu adalah nanti perhatian-perhatian dari Pak Dewan. Saya sudah melihat Pak Dewan ini baik perhatian ya, artinya kepada desa untuk masyarakatnya desa masing-masing. Insya Allah sudah ada selalu, setiap tahun itu ada realisasi. Harapan saya mudah-mudahan selalu ada acara seperti ini, bersilaturahmi dan selalu terbuka, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sabil Akbar. Itu harapannya saya mudah-mudahan membawa masing-masing desa itu untuk maju. Ada harapannya itu untuk lebih baik lagi untuk desa kita.
pembaharuan kinerja disiplin dan transparansi. Jadi punya jalan dari jalan provinsi sampai ke perbatasan utara Kalijati, Kecamatan Jatisari, ke baratnya Parakan Mulia dan Kamulang. Jadi jalan poros desa dari jalan provinsi ke perbatasan itu 7 kilo. Alhamdulillah, dari mulai saya menjabat sampai sekarang 7 kilo, sebelum menjabat kedua periode, alhamdulillah selesai di jalan poros. TPA, tempat pembuangan akhir se-Kabupaten Karawang. Saya kadang-kadang prihatin kalau cuaca angin itu dalam 4 desa itu setiap malam, kadang-kadang setiap sore itu baunya Masya Allah. Jadi kalau bisa Bapak Sabil yang punya aspirasi atau punya nanti kepentingan untuk membagi dua atau apa dipindahkan gitu TPA di Kabupaten Karawang. Masalahnya infrastruktur di Kecamatan Kota Baru ada satu desa yang terisolir, Desa Wanci Mekar, bahkan itu bukan jalan poros lagi, jalan batang yang mau ke Kecamatan Kota Baru kurang lebih 400 meter lagi. Dalam kesempatan ini mohon izin saya menyampaikan rasa terima kasih, walaupun saya sedikit agak nervous karena mewakili IKD Kecamatan Purwasari, tapi alhamdulillah ini merupakan suatu pembelajaran khususnya untuk saya yang baru menjabat kepala desa 1 tahun kurang lebih. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Partai Nasdem dan juga khususnya kepada Bapak Sabil Akbar. Alhamdulillah pendekatan beliau khususnya dengan Desa Temlang sangat luar biasa, dan juga kepada Kecamatan Purwasari banyak kegiatan-kegiatan positif yang beliau laksanakan di desa saya dan juga di desa dan juga di Kecamatan Purwasari. Semoga di desa-desa yang lain juga, yang 4 kecamatan yang hadir di sini juga mendapatkan apa yang saya dapatkan dari beliau. Beliau sungguh sangat peduli khususnya terhadap anak yatim, dan ini menjadi suatu pembelajaran khususnya untuk saya, karena beliau juga pernah mengatakan setiap pemberian atau misalnya bersedekah kepada anak yatim itu akan luar biasa dampaknya terhadap apa yang dicita-citakan oleh kita. Sudah muda, terserah diri, sudah ganteng, sudah semangat, sudah pinter, sudah cerdas, sudah memperjuangkan untuk semangat yang buat Karawang. Tepuk tangan. Dan satu menang, mari kita doakan buat Pak Dewan Sabil ini, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, diberkahkan rezekinya, selalu diridhoi, selalu dilindungi, dan mudah-mudahan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kapayuna. Amin ya rabbal alamin. Tentunya saja saling rekan-rekan yang sudah menyampaikan jelas di sini ya, khusus untuk para kepala desa, lebih khusus lagi untuk kecamatan kita punya satu, itulah besar harapan kami tentunya sebagai kepala desa di sini buat Bapak Sabil Akbar sebagai dewan provinsi, mudah-mudahan bisa memperjuangkan besar harapan kami di sini itu memperjuangkan aspirasi dari masyarakat kita untuk mempercepat pembangunan di desa masing-masing, karena mana apa harus diakomodir dan dibantu dari dinas Aceh maupun dari Yayasan Pelakor sendiri. Baik, tadi yang sedikit saya kutip dari beberapa yang disampaikan Bapak Sabil Akbar MIP. Sekali lagi pelaporan dari Kamila Kebangsa untuk beliau. Selamat datang, salam saya berikan lebih hormat dan saya hormati di sini hadir beberapa
kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang. Ada 4 kecamatan yang dimana di samping saya di depan ada Ketua IKD Banyusari Palura Alir beserta para kepala desa lainnya juga yang saya hormati, Kecamatan Cinta Mulia Ibu Lurah Tuti, yang saya anggap ini sebuah apresiasi luar biasa. Ibu mau berkenan hadir, mau menginap dan mau hadir dalam undangan kami, yang mudah-mudahan perhatian khusus Ibu sudah datang ke sini, kami akan memberikan perhatian khusus kembali nanti. Dan juga yang terakhir, Kecamatan Purwosari, Palurah Ecuk, beserta para kepala desa lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan terakhir saya menghadiri acara ulang tahun ya desa Tamelang, yang alhamdulillah itu baru pertama Kabupaten Tamelang melakukan acara ulang tahun. Mudah-mudahan saya bisa hadir juga di acara ulang tahun para kepala desa lainnya. Tentu saya menunggu undangan dari para kepala desa. Juga hadir di sini saya hormati ada rekan-rekan dari tim SAC, dari mulai Kecamatan Jatisari, Cikampek, Kota Baru, Purwosari, tim tamunya ada juga ketua yaitu Pak Haji Fikram yang menjadi ketua di SAC nahkodanya. Jadi apa yang latar belakangi adanya kegiatan acara empat pilar, sehingga saya mengundang para ibu kepala desa di sini. Yang pertama tentu adalah selaku kami, saya di sini bukan lagi menjadi bagian dari kapasitas sebagai partai, tetapi saya menjadi bagian dari pemerintah Jawa Barat yang mewakili Komisi 1 tentang diundang oleh partai ataupun kepentingan 2024 itu sangat besar. Karena untuk melihat pemilu itu sangat cukup panjang, masih jauh 2024. Walaupun untuk mengundang, saya tidak akan mengundang jauh-jauh, pasti agak ketat aja diundangnya. Karena ini acaranya tradisi yang berkaitan dengan program desa, jadi saya ingin fokus malam ini, saya ingin mengetahui sejauh mana keluhan desa, aspirasi yang sekarang dibutuhkan agar bisa fokus. Karena kalau umpama kita mengundang di tempat yang dekat, mungkin hanya kepala desa aja yang hadir. Itu kan ada masyarakat, ada aparat yang lain. Jadi tidak akan ada konsen fokus oleh masalah program desa. Dan sebelum di sini juga banyak yang jawab ke saya, kenapa kok pada kepala desanya aja yang undang atau kepada ibu-ibunya. Insya Allah setelah kegiatan ini saya akan mengundang setelah kepala desa, yaitu ibu-ibu para kepala desa. Sekota Baru ada juga tempat corong di Sari Mulia. Terus Purwosari, corong. Itu salah satu yang program dari distribusi. Dan nanti realisasi kegiatan. Tentunya saya minta untuk bisa dibikin proposal itu dari pengantar desa dan tidak dalam kerangka kosong. Bila perlu ketika ada masalah itu administrasi bilang kami yang bantu. Jadi bapak ibu ketika melakukan. Sementara itu menurut beberapa ahli lainnya, dalam menjaga empat pilar kebangsaan tersebut dibutuhkan pendekatan khusus. Di antaranya pendekatan kultural, pendekatan edukatif, hukum, dan struktural. Keempat pendekatan khusus ini memiliki peranan yang penting. Salah satunya kegiatan sosialisasi Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat ini melalui pendekatan struktural kepada kepala desa, camat, lurah yang berada di wilayah Karawang. Kepala Desa di Cilegon Karawang, Kecamatan Banyusari. Langsung aja pendekatan sebelumnya izin menyampaikan amanah dari warga kami. Dimohon kesediaannya Pak Dewan sekalipun acara nanti 2024 masih lama, mau tidak mau karena kami perlu Dewan yang benar-benar memang seperti Pak Dewan yang benar-benar care terhadap masyarakat Kabupaten Karawang untuk bersedia kembali dicalonkan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada 2024.
Pada kesempatan tersebut, Sabil Akbar pun menerima beberapa aspirasi dari para peserta yang hadir, serta pembahasan tentang proses pengajuan proposal dari wilayah Karawang yang masih terhambat oleh sistem dari instansi pemerintahannya. Yang dijelaskan Adi selaku perwakilan dari tim Sabil Akbar Center. Karena telah menyiapkan Pak di provinsi ini untuk dapat pada lingkungan, mudah-mudahan dalam waktu tahun depan sudah bisa diupayakan ada pembenahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kepala Desa Panggula Baru, nama Karnalim, Kecamatan Kota Baru. Kami banyak-banyak terima kasih kepada Dewan, Bapak Dewan Sabil Akbar yang telah mengadakan ini, empat pilar ini. Semoga ada manfaatnya bagi kami, terutama di desa, karena dia punya aspirasi dari provinsi. Selama ini untuk aspirasi di Kecamatan Kota Baru, alhamdulillah berjalan lancar. Sampai ke desa-desa, termasuk tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Sabil Akbar, terutama masalah infrastruktur gitu, udah nyampe alhamdulillah ke desa-desa. Ya harapan kami tadi semoga berjalannya ini banyak manfaatnya, yang terutama kami dari desa yang perlu dibantu aspirasi untuk pembangunan infrastruktur. Saya juga nggak tahu ini ada persoalan apa sehingga ada beberapa terkait persoalan program itu tidak realisasi. Nama saya Anur Hidayat atau sering dipanggil Ajok. Alhamdulillah bisa menghadiri acara empat pilar kebangsaan yang diprakarsai oleh Partai Nasdem, dan acara ini membuka wawasan saya khususnya, dan juga berharap dengan adanya acara empat pilar kebangsaan ini, semoga aspirasi-aspirasi yang ada di bawah, yang ada di masyarakat, yang disampaikan oleh para kepala desa bisa terrealisasi dengan adanya acara sosialisasi empat pilar kebangsaan ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.